Hai hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel aku, Bunda Syakila. Sebelumnya, aku mau ucapin terima kasih ke kalian semua karena sudah mau ngeklik video aku. Oke deh teman-teman, ini itu video lanjutan yang kemarin ya. Video yang kemarin, seperti yang aku kasih tahu ke kalian semua, karena kemarin itu adalah hari sibuk banget, jadi videonya itu nggak cukup untuk satu kali. Ini aku jadikan dua. Tapi ini spesial bersih-bersih aja ya, karena kemarin sudah aku masak-masak. Oke teman-teman, ini lanjut. Aku mau sulak-sulakin, bersih-bersihin ini ya. Apa sekat aku sudah lama banget aku nggak nyentuh ini bagian sini. Oleh karena itu lanjut aja aku bersih-bersih ini. Di sini aku pakai kemoceng aja ya buat bersihin. Aku nggak pakai lap sama Mister Muscle karena memang debunya sih nggak terlalu banyak, jadi aku nggak pakai itu. Selain itu aku males banget mau ngambil si serbet sama si masel-maselnya yang ada di depanku, aku ambil aja. Oke lanjut teman-teman, ini itu di bagian teras aku, sebenarnya tempat helm ya, karena helmnya cuma satu jadi aku kasih mainannya kakak juga yang besar-besar. Lanjut teman-teman, ini itu video kemarin ya, aku sudah masukin selimut ke mesin cuci. Ini video selanjutnya, waktunya mesin cucinya sudah selesai, ini waktunya ngambil dan mau jemur aja. Ronde selanjutnya, ini aku mau masukin bajunya anak-anak. Aku mau nyuci sekalian ya. Jadi selimutnya selesai, masukin baju, putar lagi. Karena cuacanya mendung, jadi aku nggak bisa jemur di luar ya teman-teman. Jadi aku jemurnya di rumah samping. Cuma untuk jemurnya nggak aku record. Kenapa? Karena aku malu memperlihatkan kamera aku. Di depan rumahku ada tetanggaku lagi cangkruan gitu ya, apa ya namanya ya. Pokoknya lagi ngobrol-ngobrol sama keluarganya gitu. Oke lanjut teman-teman, ini aku mau menyirami tanaman aku pakai gembor aja ya. Alhamdulillahirrohmanirrohim, tanamanku yang aku pisahkan sama ibu dulu itu tumbuh besar banget, tumbuh sehat, tumbuh lebat gitu ya teman-teman ya, tumbuh subur alhamdulillahirrohmanirrohim. Momen menyirami bunga atau tanaman ini paling aku suka ya saat edit video itu. Kenapa? Karena denger apa gemericik airnya, aku suka banget teman-teman. Lanjut, ini aku siram-siram dulu ya. Lanjut teman-teman, ini aku mau menyiangi tanamanku karena ada beberapa yang sudah tua daunnya, jadi harus dibuang. Tanamanku di sini itu ada di teras, jadi agak minim ya untuk sinar mataharinya. Untung saja tanamanku ini itu
tanaman-tanaman yang tidak terlalu membutuhkan banyak sinar matahari. Jadi fine-fine saja ya, walaupun tidak ada sinar matahari. Oh ya teman-teman, aku ucapin terima kasih banyak ya bagi kalian yang sudah setia dengan video-video aku, yang sudah share, komen, dan subscribe. Bagi teman-teman yang baru nemuin channel aku, selamat datang. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Semoga video-video aku membawa manfaat dan menginspirasi kalian. Setidaknya bisa membuat kalian jadi semangat untuk beberes, bersih-bersih, ataupun masak. Lanjut, ini aku bersihin sampah ini teman-teman. Sampahnya banyak banget, kenapa? Karena memang ini tadi kakak itu acara gunting-menggunting gitu ya. Sudah deh aku biarin aja daripada gabut dia gak ngapa-ngapain. Sebenarnya juga sambil nonton TV sih. Ternyata nonton TV itu juga bikin dia bosen ya. Jadi ya aku kasih kegiatan yaitu gunting-menggunting. Lanjut teman-teman, ini aku sapu-sapu sekalian ruang tamu ya, karena memang di sini itu kotor banget. Memang kelihatannya itu nggak terlalu kotor ya teman-teman, cuma ini itu debunya agak tebel gitu ya teman-teman. Karena sore kemarin aku tuh nggak nyapu karena hujan deras, mager banget ya teman-teman ya. Lanjut, aku mau sapu-sapu wilayah area teras aku, karena di sini itu area paling banyak debunya. Kalau masalah kotoran sih jarang banget ya teman-teman, karena di daerah perumahan sini itu jarang banget untuk tanaman, tapi ini itu banyak debunya. Oke, dilanjut teman-teman, ini tuh kakak minta bantuan ya. Minta bantuan untuk dibukakan susu Inumilk yang instan itu. Oke, aku lanjutin sapu-sapunya dulu ya. Lanjut teman-teman, ini aku mau buang sampah. Tempat sampah yang ada di teras aku sekalian tempat sampah hasil berburu kotoran di rumah tadi ya. Lanjut, aku tuh selalu tutup si gerbang ini ya teman-teman ya. Selalu tutup si gerbang setiap aku masuk ataupun keluar. Kenapa? Karena aku tuh kok merasa aman banget kalau gerbang ini tertutup agak tutup rapat. Beda lagi kalau seumpama memang depan rumah aku itu pintunya dibuka, itu baru gerbangku boleh deh terbuka sedikit. Cuma jarang banget ya kalau pintu gerbang si depan rumahku itu terbuka pintunya. Biasa ya teman-teman, daerah perumahan tuh seperti itu. Oke, lanjut, ini aku mau lipat-lipat baju hasil jemuran kemarin. Sekalian nemenin kakak, dia lagi mewarna. Mohon maaf kalau memang dubbingku kali ini agak ada suara-suara anak kecil gitu ya, karena memang aku dubbingnya ini sore-sore sambil ngomong adik, jadi ada sedikit oceh-ocehan adik gitu ya. Kalau masalah lipat-melipat, aku tuh suka-suka aja ya teman-teman. Yang gak aku suka itu adalah menyetrika baju. Gak tahu kenapa, setrika baju itu bagiku tuh momok banget sekarang ya teman-teman. Beda lagi pas waktu masa muda dulu, kalau sekarang momok banget. Jadi aku jarang banget untuk setrika baju, kecuali baju-baju suamiku yang dibawa kerja. Itu pun juga aku sering laundry kalau memang lagi enggak bisa
setrika baju. Tapi enggak semuanya aku laundry, hanya baju-baju untuk kerja suami dan gamis-gamis aku aja. Enggak tahu tuh teman-teman. Malesku di setrika tuh kok enggak bisa sembuh ya. Gimana ya caranya teman-teman ya? Kalau aku dihadapkan sama setrikaan tuh, aduh mau kabur aja deh maunya. Oke deh teman-teman, ini videonya sudah mau berakhir. Terima kasih ya sudah mau nonton sampai habis. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.